Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wanil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pemirsa Padang TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tiada artinya apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita kerjakan dan lakukan kalau tidak dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Bicara kita tentang kehidupan, bicara kita tentang beragama, berbicara kita terutama tentang Islam. Tentu semua itu berawal dari sebuah keyakinan kita terhadap Sang Pencipta. Ashhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang pertama itu sangat menentukan untuk selanjutnya. Kalau tanpa itu, maka tiada arti kita beragama dan tidak disebut kita sebagai orang yang beriman. Dan yang kedua, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bicara kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tausiah kita kali ini kita beri judul mengenal Allah dengan akal sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lepas dari apa yang kita maksud sebagai Sang Pencipta, yakni Tuhan. Namun kalau kita memastikan tentang adanya Allah, memastikan itu Tuhan kita, tentu pertama kali kita melihat ke belakang. Apakah benar Tuhan itu ada? Itu kajian pertamanya. Karena di saat kita menyatakan kita beriman kepada Allah, Allah Tuhan kita. Tetapi di saat ada orang yang bertanya kepada kita, mempertanyakan kepada kita, apa itu Allah? Apa itu Tuhan? Bahkan sampai ada yang menanyakan, benarkah Tuhan itu ada? Atau sungguhkah alam ini tercipta dengan sendirinya? Seperti teori yang diajarkan pada anak-anak kita di sekolah, bahwasanya alam ini tercipta dengan sendirinya secara evolusi. Pemirsa Padang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu yang pertama. Kita cerita benarkah Tuhan itu ada? Tentu kalau bicara hal tersebut tidak cukup kita hanya dengan melihat kepada ayat-ayat yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Karena tidak semua orang yang memahami itu dan tidak semua yang percaya itu. Syukur-syukur kita sampaikan kepada umat Islam, orang yang beriman. Tetapi kepada orang yang masih setengah-setengah imannya, atau kepada orang yang justru tidak percaya sama sekali dengan agama, juga tidak percaya pada Islam, tentu kita perlu menyampaikan secara akal sehat bahwasanya Tuhan itu ada. Bicara tentang adanya sesuatu, tentu ada yang menciptakan sesuatu tersebut. Bicara ada sebab, tentu ada akibat. Ketika ada sebuah akibat, tentu ada penyebabnya. Itu adalah hukum alam atau kausalitas. Bicara tentang alam semesta, tentu tidak ada yang menciptakannya. Bicara logikanya, di saat ada sebuah mobil, tentu ada yang menciptakan mobil tersebut. Bicara tentang
kursi, tentu ada sang penciptanya. Bagaimana dengan proses penciptaan alam yang terjadi dengan sendirinya? Kalau benar manusia berasal dari monyet, faktanya hari ini monyet juga masih ada. Kalau memang manusia berasal dari monyet, berarti banyak monyetnya jadi manusia sampai hari ini. Dan manusia akan menjelma jadi apa lagi? Itu yang perlu kita tanamkan, keyakinan-keyakinan yang dilandasi dengan akal sehat. Kalau tidak, kita akan gampang digoyangkan oleh orang-orang yang punya logika yang tajam tetapi pemikiran yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Tuhan itu ada, muncul pertanyaan, ada berapa Tuhan ini? Kalau kita bicara Tuhan hanya satu, itu versi kita. Bagaimana dengan orang lain yang juga punya Tuhan? Kalau kita Tuhan kita ada, yang lain juga punya Tuhan, yang lain juga menyebut Tuhan yang ada, berarti Tuhan itu tidak satu. Itu yang perlu kita tanamkan juga pada diri kita dan generasi kita. Maka akan muncul istilah bahwasanya Tuhan kita berbeda, tetapi kita sama. Kalau ada pernyataan Tuhan kita berbeda, berarti Tuhan itu memang lebih daripada satu. Itu yang harus kita luruskan. Tidak ada Tuhan kita yang berbeda. Tuhan kita itu hanya satu. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan kalau memang Tuhan itu satu? Bicara Tuhan tentu bicara penguasa. Bicara Tuhan tentu bicara tentang yang menciptakan alam semesta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu itu perlu kita perhatikan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang kita imani berdasarkan Al-Qur'an yang turunkan kepada Rasulullah, dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu. Kenapa? Kalau Tuhan itu lebih daripada satu, tentu kekuasaannya berbalik. Kalau Tuhan itu punya anak, tentu dia tidak sempurna sebagai sosok yang utuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita beriman kepada Allah, pada Rasulullah, pada semua yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tentu juga tidak lepas daripada akal fikiran akal sehat kita dalam menerima keimanan tersebut. Mudah-mudahan tausiah pendek ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.